sorry. Mana ya? Cakap dah. Ya. Di Treskrim Polda Metro Jaya melaksanakan rekonstruksi. Di mana rekonstruksi itu adalah salah satu teknik cara pemeriksaan dan penyidikan untuk melihat ataupun membuktikan bahwa cara bagaimana para pelaku ini melakukan tindak pidana pembunuhan di rumah ini dan untuk menyesuaikan keterangan-keterangan dari para tersangka dan maupun saksi. Untuk kegiatan rekonstruksi di wilayah Bekasi ini, kami memperagakan sekitar 55, total 55 adegan. Di mana para tersangka memperagakan bagaimana proses terjadinya pembunuhan ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan terjadinya pembunuhan sampai dengan tersangka pergi meninggalkan rumah ini. Fakta yang kami temukan di sini adalah fakta terbaru, awalnya tersangka Dede mengaku tidak melihat pada proses pembunuhan, yaitu tersangka dulu mencekik korban. Tapi ternyata pada saat rekonstruksi ini terbukti atau ada fakta yang kami temukan bahwa tersangka Dede melihat bagaimana tersangka dulu melakukan mencekik korban sampai dengan meninggal dunia. Yang kapal api ya. Oke, yang saya bacakan ya. Adegan 10. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.